Sang pelaku datang berdua, yang satu nunggu di motor, yang satunya turun membobol kunci motor. Dan sambil mengotak-ngatik motor yang terparkir di depan rumah ini, dan tak lama kemudian dipergokin sama yang punya motor. Ini datang dua orang juga berpakaian hitam, yang satu nunggu di depan pinggir jalan, yang satunya lagi mulai moncongkel motor Scoopy yang terparkir di depan kantor ini. Lihat aksinya berikut ini. Teman-teman agar lebih berhati-hati untuk menjaga motornya, karena maling seperti ini merajalela. Kita lihat aksinya kabur dia. Kalau di warungnya masuk deh. Itu pacarnya tuh gak dulu ngapain tentang itu. Kenapa sih? Aksi pencurian motor di kawasan Ruko Citra 7 Kalideres Jakarta Barat terekam CCTV. Dalam rekaman, dua pelaku nekat beraksi pada siang hari dan memastikan kondisi sepi. Namun naas saat aksi pencurian kepergok pemilik motor. Pelaku yang panik berusaha melarikan diri naik ke motor rekannya, tapi tidak berhasil. Pelaku ditangkap warga dan petugas keamanan, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri.